warga 8 Kelurahan Pembataan secara bergotong royong membersihkan langgar Adurun Nafis di Komplek Permata Indah pada 28 Maret 2020. Selain pembersihan, warga juga melakukan penyemprotan langgar dengan cairan disinfektan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kami warga RT8 Komplek Permata Indah, lama ini jemaah langgar Adurun Nafis, mengadakan kegiatan pembersihan langgar ini dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang kami laksanakan, membersihkan karpet, lantai, kemudian dinding dan semuanya, sampai ke semua fasilitas yang bisa digunakan untuk kegiatan ibadah. Ketua RT8, Syam Ani, mengapresiasi kerjasama dan kekompakan warga RT8 karena sudah bergotong royong membersihkan tempat ibadah ini. Ia juga mengimbau kepada warga agar selalu menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Kepada seluruh warga RT8 agar selalu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri masing-masing, kemudian sering mencuci tangan, kemudian kalau tidak terlalu penting agar tidak keluar rumah, jadi tetap berada di rumah. Dalam rangka juga kita mendukung upaya pemerintah untuk pencegahan perkembangan dan penyebaran virus corona. Selain membersihkan langgar Adurun Nafis, pada kesempatan ini warga RT8 Kelurahan Pembataan juga bergotong royong melakukan pengecoran jalan di gerbang masuk Komplek Permata Indah. Alfi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.